Okey, hai hai. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Yop yong, apa khabar? Selamat kembali ke Tapah Media, juga YouTube pun Tapah. Okey, hari ni admin nak bawa koma pergi ke satu kampung ni. Ha. Ni biasa orang lama-lama dia tahulah tempat ni kat mana. Orang panggil Kampung Dalam. Jadi, sebab apa orang panggil Kampung Dalam? Ha, koma nak masuk kampung ni, koma terus kena masuk ke dalamnya. Dia cabang kampung ni dekat area TF Bukit Baduin. Koma boleh ikut Bukit Baduin dan koma juga boleh ikut di Jalan Kampung Jambai. Okey, inilah dia ropa Kampung Dalam. Jadi mula-mula koma akan jumpa lubuk katak. Ini adalah lubuk katak lah ni. Kenapa dia nama dia lubuk katak? Dengar cerita dulu tempat kampung ini ada seekor katak yang sangat-sangat besar. Tahu lah macam mana ceritanya. Yang tahu memang ada kaitan dengan katak lah. Kalau korang nak tahu, korang kena tanya orang lama-lama. Admin cari juga apa sejarah lubuk katak ni, tapi tak jumpa. Tapi korang kalau nak tahu, korang bolehlah tanya orang lama-lama di sini. Mungkin dia mentahulah mana hasil usul lubuk katak ni. Mesti banyaklah perumahan-perumahan yang ada di sini. Okey, di sini juga kita ada tak silap bin masjid dekat sebelah ni. Ada masjid. Kamu straight masuk dalam ni. Alhamdulillah kat sini pun dah ada banyak penduduk-penduduk kampung di sini. Kalau kamu straight dia ikut jalan Kampung Dalam ni, kamu boleh tembus juga ke Kampung Jambai. Tembus Kampung Jambai, kamu ikut masuk Kampung Bermin, keluar di Kuala Lumpur. Ini orang panggil jalan belakang, jalan tikus. Kamu straight je. Lepas kamu lalu je Kampung Lubuk Katak, kamu akan lalu ke Kampung Dusun Muda. Dia ada sejarah dia lah, nama-namanya, bagaimana nama dapat Dusun Muda. Dia tahu dusun tu muda lagi dulu kan. Teman tak tahu macam mana rupa sejarah ni. Kemudian lepas kamu lalu Dusun Muda, kamu akan jumpa Kampung Jalan Kacu. Lepas Kampung Jalan Kacu, Kampung Batu Melintang. Lepas Kampung Batu Melintang, Kampung Sunut. Kampung Sunut ni hujung sekali lah. Hujung sekali. Itu straight dalam ni. Lepas tu teman pernah masuk sekali. Teman tersilap. Teman cadang nak masuk ke Kampung Jambai. Tapi teman tak jumpa. Tak perasan simpang belah kiri, simpang 3. Turun ke jambatan tu kan. Teman straight terus masuk kampung asli dalam. Dalam yuk. Teman tersesat. Tak ngapa lah, sesat-sesat dalam perak juga ya tak? Dalam masa sama sesat, bolehlah tahu tempat orang. Kiranya ada juga orang duduk dalam ni. Dalam sangat ni. Inilah dia flyover highway. Inilah korang selalu nampak kalau kita lalu pada highway, nampak di bawah kan. Kampung Lubuk Katak, Lubuk Katak. Ni bukan Lubuk Katak dah ni. Ini Kampung Dalam. Kampung straight ni ha. Adalah rumah kawan-kawan Min kat sini ha. Oi, laju benar bawa motor tu. Slow-slow ni jalan kampung yuk. Untuk pengetahuan koma di Kampung Dalam ini, Kampung Dalam ni Kampung Batu Melintang lah. Ada sekolah rendah dalam ni. Ada sekolah rendah, ada klinik desa, ada dewan, ada masjid pun dalam ni juga. Walaupun duduk Kampung Dalam ni, ada juga fasiliti-fasiliti yang Min sebutkan tadi tu. Bagi anak-anak yang duduk di perantauan, mesti koma rindu nostalgia memori dulu-dulu koma di sini ya tak? Koma kecil-kecil dulu, koma nakal. Pergi pagi, keluar pagi, balik malam. Pergi mana, masuk hutan. Apa ni, petik buah, panjat pokok, masuk sungai Batang Padang sebelah ni ha, cari ikan. Ingat Min tak tahu. Koma dulu nakal-nakal kecil, nakal tak apa.
dia jangan jahat. Nakir dengan jahat ni satu benda yang berbeza. Seronok dulu-dulu, tapi budak kenari tak rupa dulu. Budak kenari duk perut dalam rumah, duk main game je lah. Kami dulu duk masuk hutan, kita explore lah, tangkap burung, tangkap apa benda yang boleh tangkap dalam hutan tu lah. Inilah rupa kampung dalam. Dalam juga kampung dalam ni. Depan ni sikit kau makan jumpa simpang kampung jambek. Simpang kampung jambek ni kecil je jalannya je. Kalau kau main naik kereta-kereta besar, usah lah lalu. Berhenti je lah, kau main ikut lah jalan lain. Ikut jalan besar je lah. Ni jalan ni kecil benar jalan ni. Biasa kalau teman melalu jalan ni, tahan apeh. Tahan apeh, risau bergeser. Risau bergeser dengan tiang-tiang besi tepi tu ya. Kalau teman naik van dulu, memang ngam-ngam muat-muat je. Kau melari sikit lain tu habis bergeser ya. Tapi mana kereta-kereta kecil, bolehlah lepas. Kalau kamu nak daripada Kampung Meremin nak ke Lubuk Batak, ikut jalan ni dekat sikit. Bagi kendaraan yang kecil lah, kalau besar usah lah. Banyaklah pokok-pokok buahan kamu nampak ni. Pokok durian panjang jalan ni ha. Durian, manggis, rambutan. Tu seronok duduk kampung ni. Macam-macam ada. Kamu boleh menikmati. Oh inilah dia rupa simpangnya ha, turun bawah tu. Turun bawah tu tengok min. Min kali sikit ni bro. Bawah itulah dia kampung Jambek.